Halo guys, welcome back to my channel YouTube Jonaan. Di video ini saya akan membagikan cara top up OVO melalui ATM Mandiri. Oke, caranya seperti ini. Simak terus videonya sampai akhir. Oke, kita masukkan kartu ATM-nya. Masukkan kartu ATM-nya. Lalu pilih bahasa Indonesia karena saya orang Indonesia. Kemudian masukkan PIN-nya. Masukkan kode PIN. Dan selanjutnya pilih bayar atau beli. Lalu klik lainnya. Lainnya lagi. Pilih e-commerce. Masukkan kode perusahaan. Oke, masukkan kalau belum hafal kodenya, daftar kode klik di sini. Masukkan kode perusahaan OVO ya. Oke, ini yang paling atas kode OVO 60001. Oke, pilih yang paling atas. Kemudian masukkan kode. Lalu kita masukkan kode perusahaan di sini. Tadi kodenya 60001, kode OVO-nya. Lalu klik benar. Kita tunggu. Masukkan OVO Customer ID. Oke, kita masukkan nomor HP yang sudah kita daftarkan di OVO. Customer ID OVO, nomor HP ya. Kemudian klik benar. Masukkan nominal yang mau kita top up. Di sini saya mau top up 50.000. Kemudian klik benar. Oke, kita cek, kita baca di sini pembayaran OVO ID customer. Oke, benar. Pilih nomor, masukkan nomor satu ya di sini. Lalu klik ya. Kita cek datanya, kalau sudah lengkap semuanya, sudah benar. Kita lanjut klik ya. Kita tunggu. Transaksi Anda telah selesai. Oke, sudah berhasil ya guys. Sudah berhasil top up 50.000 ke akun OVO. Nah, ini struknya kita ambil. Lalu klik keluar. Oke. Silakan ambil kartu Anda. Oke, kita lihat di akun OVO untuk saldonya sudah berhasil masuk ya guys, 50.000. Bank Mandiri top up mengirimkan dana sebesar 50.000. Oke, sukses ya guys. OVO berhasil 23 November 2019 pukul sekian transfer from Bank Mandiri. Oke. OVO Cash 50.000 rupiah. Thank you for watching.